Gak ada tip. Eh, jangan langsung Nyam dimakan. Mana KTTP 35% lagi, udah kayak Amerika. Anjir, gede banget. Amerika banget tipnya. Lu tau gak itu totalnya berapa, Bang? Wah! Hai. Lu kaget sama Maiga. Halo guys, kali ini kita akan memainkan game Roblox, short horror games, dan kita memilih yang Stalker Incident. Kali ini aku ditemani dengan mereka semua, ada si Varium, ada si Lovus, sama ada si Maiga ya. Well, sebelum kita lanjut, bagi kalian semua yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Kalau gitu, enjoy! Kita sudah ada di dalam gamenya guys, dan ternyata gamenya ada 3 mode ya, Trick or Treat, Stalker Incident, sama Blackthorn Lookout. Kali ini kita bakal mainin yang Stalker Incident. Kalau gitu, ayo guys, let's go, kita join, yang 4 players, ayo masuk langsung, ini waktunya mana, ini 10 ini. Detik, let's go. Lu kenapa? Anjir, keren. Wih, apa nih? Short horror game. Sih, udah kayak main-main game jadul PS2 gitu, cuy. Awalnya kayak zeng, gitu. Weh, langsung dulu. Ih, serem banget itu sih, Maiga. Langsung jadi karakter horror. Maiga, lo. Sumpah, gue kaget gara-gara Maiga. Iya. Kebet Maiga, ya. Maiga, lo, re. The time, katanya. Time passes quick when you're all alone. Maiga. Aduh, Maiga serem banget, coy. Kita lagi nonton ini, ya. Berita apa nih? Aku mungkin harus mulai melakukan tugas rumah PR, coy, sebelum makin malam. Siap. Kita mendapatkan new message. Looks like my mom texted me. Terus mana tulisan, oh ini phone. Oh ini mother. Don't forget me and your father are going on a vacation. Oke, okay, mereka pergi vacation 3 hari, guys. Oke, okay, lalu RK still acting. Waduh, super strange. RK siapa lagi? Aku melihat dia melihat melewati jendela saat aku kasih tahu untuk tidak hangout. Ih, aneh banget guys, ini dia kata-katanya. Oh ini, are you doing okay? I know it's hard to get over. Aduh, kita baru putus kah? I'm fine mom, I already told you. Okay. Kita lakuin PR. Suara apaan ini? Ini radio. Oh radio. Oke, matiin coy. Terus sekarang kita harus ngerjain PR ke atas. Matiin dah. Kita ke atas. Lantai 2 kali ya. Ayo guys. Mana kamar? I should do ini my homework ini. Ini tipikal game yang kayak ini gak sih? Yang daddy horror itu. Phantom. Yang ayah horror. Iya, kayak Fears to Phantom. Oh ini. Tapi bukan Weird Street kan? Bukan lah. Kali. Weird. Later in the night. Tiba-tiba abis ngerjain PR, sekarang sudah malam guys. Kita dapat message dari mantan kita guys, Erika namanya coy. Coba kita baca dulu. Erika. Oke, aku tidak bisa hangout hari ini. Kenapa? Apakah kamu membenciku atau wah ini sih takutnya di game ini stalkernya tuh mantan kita sendiri guys, Erika ya. Bisa jadi ya. Oke, kurang lebih chat-chatnya tentang mereka putus ya guys. Kita tidak boleh putus. Kenapa? Aku minta maaf. Jendela siapa? Siapa? Coba gimana cara ngeliatnya? Di mana ya? Penampakan puding hitam. Puding. Penampakan puding hitam. Puding. Puding coklat. Di mana lu lihat di mana? Ini. Gak di TikTok. Tuh. Di TikTok. Gelap banget. Iya kayak masa depan lu. What is Erika even texting me late bang, at night? Bang. Apa? Gelap kayak Hinto. Hey, jangan terlalu dark napa? Nanti kulitnya enggak mau putih lagi. Emang Hinto dark. Di mana lu bilang si Lupus bilang apa sih tadi? Di luar ada Erika. Lu liatin jendelanya. Di jendela ada apa? Iya. Enggak tahu. Yang pasti ada message baru nih. I'll see you soon. I'm sorry Erika. This isn't going to work out. Jendela. Oke. Okay. Ya Allah Tuhan. Oh itu. Ya ampun, penampakan. Penampakan kuning-kuning bau. Penampakan kuning-kuning bau. Emoni. Aduh, ya udah ambil dulu, ini kita harus melakukan tugas rumah guys. Bersih-bersih dulu, ini ada baju. Ya udah kita taruh-taruh, ambil-ambil. Dikitakah. Oke, okay. Terus ambil di kamar nyokap kah? Oke, okay. Kamar ortu.
Ambil yang ada di hatiku dong. Gak ada. Gak mau. BTW yang tadi lu bilang di luar ada sesuatu, emang bener ada sesuatu gak? Kagak. Ya bohong. Wah bener ada sesuatu di dalam rumah. Bang, kayak apa itu? Gak tahu. Itu kuning-kuning juga lagi kayak lupus warnanya. Yaelah. Kuning sih. Gue kaget ngeliat Maiga sumpah. Sama si, sih Maiga. Kenapa sih lu kondisikan dingin lu? Iya, itu tadi BTW ada yang ngintip loh dari toilet. Who's knocking on the door this late at night? Bang, itu ada sosok hitam. Serius? Mana sosok hitam? Ya Allah, Hinto itu. Hah, coba-coba kita cek dulu. Ini lu lihat ini. Oh iya dong, ini apaan? Open the package. Oh bukan sosok hitam. Ini bukan sosok tanaman. Hitam. Oh anjir, ini kalau lu lihat dari jendela sini ya Bang. Ya. Ya. Apa ini? Ada teks, you can just get away from me that easily. Iya ini ya, dari Erika. Oh. Erika stalker kita coy. Kita harus menggantikan hubungan sama Erika. Aku putus sama dia karena dia selalu nge-stalk aku katanya guys. Dan dia selalu ingin tahu di mana aku berada, apa yang aku lakukan, siapa yang aku berbicara dengan siapa. Dan itu sangat mengganggu kata aku. Siap bang. Itu enggak, di kondisi kita saat ini adalah apa? Kamu ya. calling, aku lagi pusing. Itu lagu jadul banget. Aduh. It came from upstairs. Ada suara. 2000, I should investigate. 2000. Itu enggak tahu sih lagu tahun berapa ya. The noise coming from di sini coy. Terus ada apa? Hah? Suara penampakan tapi enggak tahu sih penampakannya dari mana, guys. Am I going crazy? Iya tuh penampakannya dari mana enggak kelihatan. Dari jendela paling. Oh iya benar, katanya dari window, guys. Tapi tadi aku enggak lihat ya. Maybe I'm just seeing things katanya. Gak apa-apa bang, kalau lu gak ngelihat itu setidaknya kau melihat masa depan kita berdua. Gelap kayak Hinto. Hai. Kok gak ada yang ketawa? Soalnya udah basi. Hai. Bener ya, aduh. Hai. Tapi kasihan Hinto soal kita sebut-sebut, kalau orangnya lagi gak ada. Kita harus ke bawah cuy. Lock all doors that lead outside. Ini bisa, ini kebuka, tutup cuy. Soalnya Erika sudah ini mulai datang ke kita. Dia harus kita tutup. Bukan udah mulai datang lagi bang, memang udah masuk dia ke dalam kok. Oh iya tadi di toilet ya, ngapain dia di toilet? Bingung gua. Ini kita ke belakang. Bagi berak. Tutup. Bentar, kayak harus ngambil sesuatu buat. Tidak. For real? Iya. For real. Ya, di sini kita terpaksa mengulang gamenya, tetapi sudah nggak ada si Varium ya, guys. Dia katanya AC-nya bocor, guys. Ya udah, kita langsung aja buka paket kembali dari Erika. Kamu tidak bisa kabur dari aku dengan sangat mudah dan ada pisau ternyata di sampingnya tadi aku nggak nyadar. Aku dikunci sekarang. Hebat sekali. Tutup. Woi, hantu, minggir. Kalau kalian tahu sebelum kita record, gue di jump scare sama si Maiga tau gak guys? Dia diri di sini selama dari lama banget. Terus gue lagi ke pintu, gue ngeliat ke belakang, bam, ada si Maiga dengan kayak gini, serem banget. Di sini. Oh iya benar, itu dia ada ya ternyata. Oh, dia beneran jadi hantu gila si Erika. Kenapa nggak jadi idol aja dia daripada jadi hantu coy? Jadi lumayan, milik gua kan? Aja bang. Hah? Lu pengen sama stalker lu? Gile lu. Boleh. Wah pengen banget. Soalnya lu melihat diri lu sendiri sebagai stalker. Jadi kayak percintaan antar stalker ya. Bukan. Maksudnya kan aku pengen gak jadi. Yeay. Yaudah kita sudah di sini lagi guys. Lock all doors. Oke. Okay, let's go guys. Kita langsung aja. Kunci setiap pintu di sini kayak tadi. Oke. Okay. Iya, Bang. Kunci ya. Pintu, tapi jangan kunci hatimu dariku. Ih. udah gitu dong. Enggak pengen gue lanjutin. Sungguh saat menjijikkan. Terus kita udah kunci semuanya. Sekarang kita mau ngapain nih? Biasa sih bakal ngumpet di kamar sih. Buka. Ngumpet. Ah, sekarang kita tuh kan lihat deh, udah siap dia ngagetin orang. Mampang udah siap deh. Dia.
Dear Homer kerjain bang. Nah sekarang makin malam Homer nih guys. Homer bang. Apa? Kira Homer Simpson. Oh iya Homer. Homework. Iya betul. Yaudah kita langsung aja ke depan guys. Ini katanya ada paket lagi cuy. Tapi bagaimana jika ini Erika? Apa kalau misalnya ini Erika, apakah dia punya senjata atau enggak? Dia sudah melakukan ini sangat jauh. Oke, semoga aja ini enggak, makanan enggak, sih. Enggak. Bisa kita intip gak sih? Ini bisa, ya? Ini paket gua bang lagi COD ini. Oh iya serius? Lu COD apaan emang? Gua beli ini apa namanya? Coki-coki. Pizza kocak? Pizza, Din. Oh iya nih. Oh iya maksud lu pizza ya? Iya maksud lu pizza. Iya. Ih, tapi lu lihat mukanya gak? Mukanya ngantuk banget, coy. Sama jangan ditutup juga gua sama tukang pizza serem ini. Oke, okay, who ordered the pizza? Buka kocak, dia mau mengantar pizza, jangan ditutup. Eh, dia mau ngomong. Hey kid, took you a while to answer me. And everything alright? Iya, yaudah tutup aja dah, gue di luar. It's none of your business, ini bukan bisnis lu. Ini bisnis gue sama bang. Pizza. Kenapa lu? Bukan business. Katanya ini, I have pepperoni pizza. Bukankah ini punyamu? Eh iya, boleh sih. Boleh sih meskipun aku nggak beli tapi boleh sih. Bang, apakah bang, sudah bang. Dibayar? Udahlah bang. Udah dibayar, kita curi mobilnya lah bang. Mayan tukang mayan. Pizza lebih kaya dari kita loh. Dia punya, wah ya mobilnya nembus coy. Mobilnya nggak normal. Mungkin saja itu dari mantanku katanya. Dia sudah berusaha untuk biar kita pacaran lagi pak. Tapi dia tidak peduli katanya I don't care. Pizzanya untuk mau cepat ambil katanya. Ya udah, terima kasih. Enggak ada tip. Jangan langsung dimakan. Mana kata tipnya 35% lagi udah kayak Amerika. Anjir, gede banget. Amerika banget tipnya. Lu tau enggak itu totalnya berapa, Bang? Wah! Lu kaget sama Maiga? Enggak. Enggak kaget kok gue. Udah makan. Makan. Dia udah kaget anjir. Makan. Udah teriak dia lo. Makan. Makan udah makan. Udah diem lu semua. Makan. Udah. Udah makan. Udah. Gue dari belakang ya kan ngeliat nih orang heboh sendiri kenapa. Anjir. Udah makan udah. Ada ini baru nih. Ada dari mama. Mana nih? I hope you enjoyed, love you. Oh, pizza dari emak ternyata cuy. The pizza guys scared me, but thank you mom. Love you too. Love you three. Love you four. Love you forever, bang. I can't believe she forgot to tell me she ordered a pizza. Ternyata dari nyokap ya, guys. Ih, tiba-tiba dari Erika ada lagi nih. Aku tahu kamu suka hadiah. Sekarang lihat ke garasi. Lu, gue udah tahu Maiga bakal di belakang gue, jadi gue udah gak kaget. Ha. Ayo, langsung. Iya, dah. Hah, Maiga. Gue udah siap-siap. Yaudah, kita ke garasi, iya, coy. Garasi lewat sini kan harusnya? Iya. Buka. Gimana? Lewat hatimu aja sih bisa sih. Oh, ada message lagi. What? Why are you doing this? You need to leave me alone, okay? You are a weirdo. I'm not getting back together with you. Kamu orang aneh, kita gak boleh pacaran lagi. Atau aku kan menelpon polisi jika kamu tidak berhenti. Kita bakal nelpon polisi sih guys. Ini siapa yang nutup pintu? Udah tahu gue lagi sakit perut. Ada message lagi nih. Kamu akan ignore aku? Whatever. Oke siap. Sekarang kita harusnya ke garasi sih guys. Oh ada ini. Elang, aku sudah ngasih tahu kamu. Look into the garage. Yaudah mana garasi? Buka. She's not going to leave me alone. Ayo kita ke garasi, buka. Udah jangan liatin gua, serem. Gua berdua. Udah jangan liatin gue. Ini lebih serem orang loh daripada game ya, tau gak? Investigate, oke? Okay. Wow. Itu si pizza guy. Tinggal kepala doang guys. Ih. Main bola. Kocak lu bola apa nih? Gak bisa ditendang. Bang, lu mau mengetahui hal yang lebih serem gak? Apa? Gua, kalau lu mau gua punya sih. Jadi gua ada lihat video orang kepalanya dipenggal terus main bola gini. Enggak. Ini apa aja tuh?
Oke, okay, the power went out Ah, sekarang. digelap-gelap nih. Lalu udah gelap, Mai. Ngapain takut? Gimana dah? She's a psychopath katanya. Kepala pizza gaya di diilangin. Bukan, bukan diilangin sih. Dipenggal terus ditaruh di garasi, coy. Ada message baru, cuy. Aku sudah kasih tahu kamu lihat ke garasi. Apakah itu kamu? Apa yang kamu katakan? Erika ini tidak lucu, Erika. Aduh, makin creepy sih guys game ini. Tetapi ini orang bikin gak creepy. Apa nih? I'm going to call the police. Kamu sudah melakukan ini terlalu jauh. Gila, ini penampakan bocah kuning. I see someone. Is that you, Billy? Eh, dia melihat seseorang. Apakah itu kamu, Billy, katanya? Oke. Okay. Ini udah gelap, coy. Please, Erika. Tinggalkan aku sendiri, Erika. Aduh, makin serem nih, guys. Weh, kenapa lu? Lah kok lu ngilang? Nggak ada, bikin lu panik. Lu bikin lu panik aja. Hah? Kenapa? Bikin lu panik aja. Nggak ada. Siapa yang bikin lu panik lu? Tiba-tiba. Lu mau bikin lu panik aja. Oh. Nape lagi. Oke. Okay. Tadi ada message baru kah? Oke. Okay. No other girls deserves you. You belong to me. If I can't have you, no one can. Makin creepy sih, guys. Makin seram aja. Ada dari neighbor kali ini, guys. Neighbor, siapa nih? Hey, your mother gave me your number. Who is this? I'm your neighbor. Alright, thank you. Apakah kamu di rumah sekarang? Karena aku melihat semua lampu rumahmu mati dan sekarang sedikit aneh katanya. Ih, suara makin serem sih. Suara apa sih ini? Nggak bisa matiin kah? Oke. Okay. Ih, pecah. Ih, itu dia. Dari mana? Erika, itu Erika. Erika masuk. Ke atas, kocak. Ke your parents room, parents room, parents room. Ya ampun. Ya, pada mati. Pada mati, guys. Ya ampun. Tiba-tiba dia muncul dari jendela dan ngejar kita, guys. Terus dia nge-kill kita. Ya, sedih banget, meningsoy. Kita terpaksa ngulang kembali, guys. Kita lagi chatan sama Erika dan lampunya sudah mati di sini. Aku melihat seseorang. Apakah itu kamu, Billy? Please, Erika, leave me alone. Oh, ini dia, guys. Yang dari neighbor. Sekarang kita udah harus siap-siap untuk lari ke atas, sih. Apakah kamu di rumah sekarang? Mending kita langsung siap-siap. Tapi gue juga kepo, ya. Because I saw light shut down off in your house. It seems a little weird. Okay. You receive a new message. And I keep seeing someone shady creeping around. Oh, dia melihat seseorang berkeliaran di rumah. Wah, langsung, sih. Langsung lari. Langsung. Harus lihat dulu. Kayak harus di-trigger dulu deh. Kayak harus di-trigger dulu deh. Iya, itu harus ketuk. Ya, bentar. Gue trigger dulu, abis itu gue langsung lari. Oke. Okay. Oh, tadi juga teleport. Langsung lari. Langsung ke atas. Oke, okay, Salah ruangan! Oke, okay, langsung ke kloset. Ortu. Lu udah masuk belum? Tutup. Belum. Lu di mana? Masuk kocak, tutup pintunya. Yo. Masuk di mana? Satu detik terakhir. Langsung dapat good ending loh. Terus dia di mana? Erika ada ya, suara selangkah kaki. Enggak bisa gerak. Polisi cuy, polisi, suara polisi. Tadi ada suara detak jantung. Itu kayaknya si Erika lagi mendekat. Dan ternyata polisi sudah datang untuk menolong kita, guys. Gila, akhirnya polisi datang juga untuk membantu, guys. Apakah ada kisah selanjutnya dia ditangkap gitu, si Erika? Kayaknya emang ditangkap sih, guys, dia ya. Ya, seperti itu untuk ceritanya. Kita di-stop. Dan ternyata stalker kita mantan kita sendiri. Dan dia sepertinya ditangkap ya, guys. Karena reaksi cepat kamu, kamu berhasil kabur dari mantan kamu. Dan kita berhasil ngumpet dan survive katanya, guys. Oke lah, guys. Mungkin untuk videonya sekian dulu. Makasih untuk kalian semua yang sudah menonton video kali ini. Ternyata di akhir saat kita kabur dari si Erika dan ngumpet di kloset kamar Ortu, ternyata saat polisi datang, si Erika sudah menghilang dan tidak pernah ditemukan ternyata ya, guys. Ya, seperti itu untuk kisah akhirnya.
Terima kasih juga untuk teman-teman di sini sudah ikut dalam record kali ini. Terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah menonton. And I'll see you guys on the next video. Goodbye.